apa sih, seperti apa sih. Nah, ini green screen sering kali sudah mulai terjadi di iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Untuk kali ini kasusnya di 13 Pro Max ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Chandra, founder dari Caps Chandra Apple Solution. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya mau sharing tentang iPhone 13 Pro Max green screen yang sekarang lagi rame terjadi di teman-teman yang memiliki 13 Pro, 13 Pro Max ya. Ya mungkin gak semuanya, cuma kebanyakan. Apa sih, seperti apa sih? Seperti ini nih. Nah, ini green screen sering kali sudah mulai terjadi di iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Untuk kali ini kasusnya di 13 Pro Max ya. Hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki untuk LCD green screen di iPhone 13 Pro Max ya. Kalian nanti akan bisa melihat sebenarnya ada kemungkinan gak sih untuk green screen di iPhone 13 Pro, 13 Pro Max tanpa ganti LCD. Nah, ini nih saatnya kalian untuk melihat, membuktikan bisa gak tanpa ganti. Penasaran? Yuk kita langsung proses pengerjaannya. Let's go! Alhamdulillah ya, kalian tadi sudah melihat proses pengerjaannya dan kita bisa membuktikan bahwa kasus untuk 13 Pro dan 13 Pro Max yang tadinya green screen tiba-tiba green screen tidak jatuh karena update iOS tiba-tiba green screen, kalian sudah tidak perlu lagi khawatir ya. Sekarang kita sudah ada solusinya tanpa ganti LCD pengerjaan. Insya Allah jika tidak ada kendala, satu hari jadi ya, 13 Pro Max ya. Jadi ini kali, dan ini nggak ada hilang data, nggak ada hilang data, aman dan tidak ganti LCD. Kalau kalian tanya Face ID ya tergantung Face ID nya dari awal gimana, kayak gitu ya, aktif apa enggak, kayak gitu. Dan ini True Tone juga masih aktif ya. Oke itu ya, True Tone juga masih bisa ya, masih ada ya. Jadi kalian nggak perlu lagi khawatir apakah True Tone mati atau tidak. Kayak gitu, kebetulan ini memang kalau yang 13 Pro Max punya konsumen kita, memang kebetulan itu Face ID-nya memang dari bawaannya udah off. Tapi Face ID tidak ada ngaruh sih, kayak gitu. Karena memang ini kita tidak ngotak-ngatik jalur Face ID, jadi tidak ganti LCD juga. Nah, ini solusi buat kalian semua yang punya 13 Pro dan 13 Pro Max terjadinya green screen. Nah, Chandra Apple Solution, Chandra Apple Solution sekarang punya solusinya. Oke. Jadi buat kalian semua punya permasalahan 13 Pro, 13 Pro Max terjadinya green screen, untuk yang area Banyumas, Purwokerto, kalian bisa langsung datang ke store kita. Ini alamat kita ya. Dan buat yang luar kota bisa langsung konsultasikan device kalian
13 Pro, 13 Pro Max, green screen, atau mungkin kerusakan yang lain, bisa langsung WhatsApp di nomor WhatsApp kita. Oke, dan jangan lupa juga spill juga dan follow juga, ikuti juga untuk Instagram kita, oke, TikTok kita, Facebook kita, dan ini juga ada blog kita yang menjelaskan untuk green screen itu seperti apa di blog.caps.co.id. Kenapa di seri 13 Pro dan 13 Pro Max itu sering terjadi green screen, di situ kalian juga bisa baca-baca ya. Buat kalian semua yang mau belajar kelas basic di service iPhone, kita ada kelasnya, kalian bisa langsung gabung ya, langsung gabung. Dan juga buat kalian yang ingin belajar untuk membangun sistem dan tim untuk counter-counter kalian, service kalian, atau mungkin usaha jasa kalian, kalian juga bisa ikut kelasnya juga. Nah, buat kalian semua yang minat dengan materi-materi seperti ini tentang service, kita sekarang sudah ada kelasnya, yaitu di kelas basic service iPhone. Di situ buat kalian semua untuk belajar service iPhone dari basic step by step, dan juga kalian perlu latih juga. Di situ kita ada penjelasan untuk blowernya, suhunya berapa, anginnya berapa, terus kayak power supply, suntik tegangan, terus ada tester analog dan juga digital untuk kalian bisa mempelajari bagaimana sih untuk pakai analog itu, perbedaannya apa, terus digital seperti apa, karena itu dua pengukuran ya, bisa pakai skala dioda dan juga pakai skala untuk ohmnya. Jadi di kelas basic ini penting banget buat kalian yang pengen masuk ke dalam dunia service iPhone. Jadi jangan lupa langsung kalian gabung aja ya di academy.caps.co.id. Di situ mumpung masih promo, mumpung harganya masih murah, yuk gabung sekarang, gabung sekarang. Ditunggu ya di kelas online service iPhone. Yang belum subscribe di Chandra Apple Solution, yuk subscribe. Gua tunggu. Jangan lupa juga aktifin loncengnya, komen dan juga share ya. Thank you buat yang sudah selalu ngikutin kita. Kita akan sering ketemu lagi ya, karena sekarang gua sudah mulai fokus, sekarang gua juga udah mulai bikin kelas Caps Academy juga buat kita selalu bersama-sama lagi. Kita juga nanti ada grup support, kita akan aktifkan lagi, dan insyaallah minggu ini kita akan selalu berdampingan dengan sharing-sharing iPhone. Yang mungkin hari ini kita sharing adalah apa? 13 Pro, 13 Pro Max, green screen, karena sudah tidak perlu lagi khawatir, nggak perlu ganti LCD, pengerjaan insya Allah satu hari jadi. Yang dekat di area Brukoto langsung datang ke sini, dan yang jauh bisa kirim ke sini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.